Penyanyi Anang Hermansyah mengakui bahwa suka bertengkar sewaktu kecil. Dalam kanal YouTube Arman Maulana, Anang Hermansyah lantas menunjukkan beberapa bekas luka karena berantem. Salah satunya ternyata bekas luka karena terkena pisau. Anang Hermansyah juga menceritakan penyebab dirinya mendapatkan luka karena pisau tersebut. Katanya, pada zaman SD dan SMP, ia sering bermain sepak bola ataupun trek-trekan motor. Pada saat itulah, ia selalu berantem dengan geng-geng lainnya. Pada tahun 80-an itu geng-gengan di desa luar biasa. Kalau enggak geng-geng enggak keren. Tapi desa gue tuh waduh, jauh dari Jakarta, pengaruh itu gara-gara TV, tutur Anang Hermansyah. Selain itu, Anang menceritakan alasannya kerap kali terlibat pertengkaran di sekolah. Rupanya karena membelah sang adik. Adik gue yang perempuan itu digoda, gue enggak terima sebagai kakak, ucap Anang Hermansyah.